Ikhlas, so kita start baliklah. Chapter yang baru lah. Ini adalah chapter 4. Okay, so chapter 4 ni actually kamu dah belajar sikit lah basic dalam chapter 3 tu. Untuk part yang melibatkan interconnection ni, kita dah belajar basic yang melibatkan apa wire bonding punya part. Actually dalam ni masih cover lagi part yang kita dah belajar, iaitu wire bonding. Ada sebahagian lagi lah dalam chapter 4 ni yang akan kamu belajar. Okay, alright. So untuk minggu ni kita tengoklah apa mana yang kita boleh habiskan chapter 4 part 1 ni. So yang ni kita akan belajar tiga method lah dalam interconnection, iaitu wire bonding, tap atau method bonding, dan juga flip chip punya part lah. So tiga bahagian ni kita akan cover untuk chapter 4 ni. Mungkin saya ingat dalam 2 minggu kita boleh habiskan semua part yang ada dalam chapter 4 ni. Alright, so kita start dengan content untuk chapter 4. Okay, so kalau tengok dari segi content untuk chapter 4 part 1 ni, kita akan belajar tentang level of interconnection dengan wire bonding sahaja. Okay, part yang melibatkan tap dan juga flip chip ni actually kita cover dalam chapter 4 part 2. Nanti akan ada one more slide lah untuk saya habiskan lah bagi chapter 4 ni. Alright, so untuk hari ni kita cuba fokus untuk habiskanlah part yang melibatkan sub topik yang ada, itu level of interconnection dan juga wire bonding ya. Alright. So untuk pengenalan kita akan tengok baliklah sedikit pengenalan yang melibatkan penyambungan IC ya. Jadi kita just nak tengok balik secara general. Sebelum ni pun kita ada cover sebahagian lah. So kita akan tengok balik apa dia punya pengenalan yang melibatkan jambungan IC ni. Alright, so kita tengok kalau untuk definisi bagi penyambungan IC. Apa maksud bagi IC assembly? Actually, macam mana kita nak definisikan dia? Okay, so kalau tengok IC assembly definition, process of electrically connecting I/O bond pad on IC to corresponding bond pad on package. So actually kita nak connect secara electrical lah between both pad, iaitu pad satu pada IC, satu lagi pad pada package atau pada bahagian lead frame lah. Saya stop sekejap lah, azan sekejap. Okay, so untuk make sure kamu clear lah dari segi definisi, tengok balik electrically connect I/O bond pair on IC to corresponding bond pair on package. So this part satu pada bahagian IC, this part is IC ya, this part is package ni boleh jadi lead frame punya part lah, pada lead frame ataupun bahagian luaran daripada IC punya part lah. Okay, so untuk seterusnya, first processing step after wafer fabrication and singulation that enable IC to be packaged for system use. So dia yang ni adalah step yang pertama yang dibuat selepas proses fabrikasi ataupun selepas proses singlet kepada single dice lah. The package includes single chip package, multi chip package, system level board. Yang ni adalah level untuk IC, ada yang melibatkan single chip package, multi chip package dan juga system level lah. IC assembly involve three interface lah. So yang ni dari segi interface ni kamu kena tahu juga between antara muka yang melibatkan penyambungan IC ni ataupun pemasangan IC. Kita ada
Satu, metallurgical bond pad interface on package. Okay, yang ni adalah ikatan metallurgical di antara bond pad dengan package lah. So yang kedua adalah electrical connection between two interface. Maksudnya yang ni adalah penyambungan wire tu sendirilah. Kita pakai dia punya apa wire yang digunakan. yang tu adalah dia punya connection, electrical interconnection punya part lah. Okay, yang ketiga adalah metallurgical bond pad interface on IC. So kalau tengok sama, satu dengan tiga ni hampir sama ya. Metallurgical bond pad interface on package, this part is on IC. Okay, so dia ada satu pada bahagian IC, satu lagi pada bahagian lead frame lah. Contoh lead frame lah, ni wire. This part is interconnection, nombor dua ni. Nombor satu adalah bahagian ni, nombor satu. This part is number three punya part lah, bahagian IC. Okay, so yang ni, dah tahulah tiga interface ni kamu kena clear. Okay. Alright, so kalau tengok daripada gambar rajah yang ditunjukkan ni, so kamu boleh nampak interface yang dimaksudkan tadi ni. Actually, this gambar yang kita tengok adalah cross section bagi satu IC lah. Maksudnya IC yang kamu potong separuh, yang kamu boleh nampak dia punya part of IC yang ada ni. Kita ada dice, ini dice, yang hitam ni adalah dice lah, bagian hitam. Ini adalah die. Okay, kita ada lead frame, part of lead frame. This one kaki semua lead frame lah ni. Bagian yang melibatkan lead frame lah. Okay, lead frame. Then kita ada wire. Then kita ada gold wire. This part yang putih ni adalah gold wire lah. Gold wire. Okay, this part kita panggil salah satu daripada IC assembly punya proses. Maksudnya yang ni menggunakan network wire bonding lah. Actually wire disambungkan daripada die ke lead frame menggunakan kaedah wire bonding. Okay, actually very simple lah, taklah tak kompleks sangat lah dia punya prosesnya. Alright, so make sure kamu tahu dari segi nak sketch out this part dengan labeling semua part ni, kamu kena clear lah. This part is IC. This part is electrical connection, interface yang tadi. This part adalah metallurgical bond pad on package. This part is metallurgical bond pad on IC lah. This part sama lah. Ini dengan sini sama yang dua-dua ni. This part is metallurgical bond pad on IC. Okay, so ada dua benda yang nampak sama lah actually. Tapi dia punya proses penyambungan tu di tempat yang berbeza lah. Okay, satu dekat IC, satu pada bahagian lead frame lah. Alright, so tujuan pemasangan IC ataupun penyambungan IC lah. Enable IC to be electrically connect to package and to allow the IC to be handled, test and burn in. This part is testing punya bahagian lah. Kalau tengok ni adalah bahagian yang melibatkan testing semua ni, handle, test, burn in semua. Okay, maksudnya kena buat electrical connection dulu lah pada bahagian package dan IC, then baru kita proceed dengan bahagian yang melibatkan testing punya part. Okay. Okay, seterusnya, search qualify IC use electronic product, interconnect to others IC, passive, flat panel, display, keyboard, sensor, connector, antenna and switch. So the interconnection ni boleh berlaku juga dengan device-device yang lain lah, between IC dengan komponen-komponen yang lain lah, melibatkan contoh macam this part yang ditujukan lah, flat panel semua, display, keyboard. Alright,
So primary purpose of IC assembly, this part is adalah tujuan utama bagi proses pemasangan IC lah. Actually yang ni kamu dah biasa jumpa dah, purpose of IC assembly ni saya dah tunjuk lah dalam chapter 2 ada cover, chapter 3 pun selasa ada yang repeat balik benda ni. So this kamu alert, this part adalah tujuan bagi pemasangan IC lah. Okay, right. So kita tengok apa tujuan dia. First adalah provide signal and power distribution to package IC to the system. Yang kedua, provide mechanical support to package IC. Kamu tengok yang keyword yang warna merah ni lah, iaitu provide environmental protection to IC, dissipate heat generated by IC, facilitate packaging and handling of IC. So ini adalah lima tujuan utama bagi satu proses penyambungan IC ya. Alright, so untuk keperluan bagi pemasangan IC sama juga kita ada lima keperluan. Jadi purpose kan, requirement. Okay, so this part dah pernah belajar dah sebelum ni. So yang ni just ulang semula lah supaya kamu boleh bezakan, supaya kamu boleh tahu this part mana yang dikatakan tujuan, yang mana keperluan, sebab dia punya part tu tak sama. Nampak dari segi apa requirement dengan purpose tu kamu nampak ada perbezaan lah. So make sure kamu clear dua-dua ni, antara purpose dan juga requirement bagi assembly lah. Alright, kalau tengok dari segi requirement, provide acceptable electrical properties such as capacitance, resistance and inductance. Ini wire bonding has a long length resulting in high impedance and longer signal delay time. Ini yang melibatkan wire bonding. Kalau tengok dia ada efek dari segi wire yang digunakan. Kalau wire panjang, dia akan ada delay lah, akan wujud delay. Okay, maksud dia interconnection yang part tu, kalau boleh kita nak very shortest punya pass lah. Maksud dia laluan dia sangat-sangat dekat ataupun tak jauh lah. Okay, IC assembly technology should provide a low cost solution for electrical interface between chip and package. Okay, punya high throughput manufacturing, high reliability. Flip chip on ceramic technology has been a highly reliable interconnection technique. Ini kalau yang melibatkan flip chip lah. Nanti kamu akan belajar juga every part yang ada ni, flip chip, kamu belajar tab, kamu belajar yang wire bonding juga. Okay, yang kelima, repairability. Okay, kita boleh boleh baik pulih dengan mudah lah. Okay, jadi kita boleh replace dengan mudah. Kalau ada item ataupun part yang rosak, kamu boleh buat replacement dengan mudah lah. Maksudnya kamu tukar IC lah. Kalau IC rosak, boleh tukar dengan IC yang baru lah. Okay, repairability, where the interconnection between IC and the package should provide replacement with new high quality IC. So yang ni adalah requirement semua bahagian ya. Okay, level of interconnection, kita ada 6 level. Yang ni pun dah ada cover dalam chapter 2. Okay, kita tengok balik lah. 6 level of interconnect ni. Kita dah ada dah cover sebelum. First level, kita ada level 1. Level 2, level 3, level 4, 5 dan juga 6. So actually yang ni semua dah ada cover lah. Level 1, chip pad to package lead. Contohnya untuk wire bonding. Ini bahagian yang melibatkan IC, dalaman IC lagi. Belum pergi kepada satu IC yang komplit. Level 2 baru baru pergi kepada komponen tu, circuit board lah. Okay. So dia yang ni dah IC yang dah komplit. Level 1 ni normally masih dalam proses IC assembly. Masih dalam proses pemasangan IC. So dia tak komplit lagi. Level 2 dah complete, ada dalam bentuk IC, baru kita connect dengan circuit board lah.
Level ketiga, circuit board connector. Ha, contohnya ada edge port connection. Level empat, sub-assembly interconnect, ribbon cable. Sub-assembly itu, contoh EG ini BNC cable, connector. Maksudnya ada level-level of interconnection yang kamu belajar. Tapi actually kita fokus pada level yang awal ni lah, level 1 yang 4. Okay, kita belajar ni. Yang lain ni kita ambil surface je lah. Okay, level 5 sub-assembly to I.O. Contohnya seperti BNC connector. Semua ni kalau tengok dalam PC ataupun dalam laptop ada part-part yang dimaklumkan ni. Seperti ribbon cable, BNC connector, Ethernet connector. Okay, level 6 system interconnect lah. Last part actually yang menghubungkan sistem dengan internet lah, internet connector. Right. Okay, packaging hierarchy ya. Okay, so kalau kamu tengok daripada gambar rajah yang disediakan, jadi gambar rajah yang disediakan ni, kita ada wafer level. Daripada wafer level kita ada singlet dust. Okay, daripada wafer level dia akan singlet ataupun spread pada satu die tunggal lah. Yang ni kita potong kerat dan ambil satu lah PM place untuk dapatkan satu IC. Daripada satu IC akan dibuat dalam bentuk proses pembungkusan. So daripada dice ni kita akan buat proses IC assembly lah, yang ni pemasangan. So kamu tengok step dia lah, daripada IC, this part is wafer level, dice pergi kepada proses pembungkusan lah semua ni. Ha, ini complete IC ya. Complete IC yang kita dah buat molding semua, baru pergi kepada sistem. Oh, pergi kepada board ataupun cartridge punya part lah. The last part is motherboard lah, yang ni menggabungkan semua bahagian-bahagian IC yang ada dalam satu circuit board. Kita panggil motherboard lah. Okay, so sama lah kalau punya gambar ni dengan gambar ni lebih kurang saja. Okay, daripada wafer level kepada chip level, this part kita panggil single chip module. Single chip module. Okay, wafer level kepada chip is first level package, multi-chip module. Second level package is printed wiring board, PWB. Third level package is motherboard ataupun dia punya backplane dia. Okay, so ada tiga level lah, satu, dua dan tiga. So this part yang kita punya fokus pada bahagian first level package lah. Okay, untuk proses IC assembly technology, jadi kita akan belajar tiga primary interconnection technologies. So kamu belajar tiga ni, tiga teknologi ni. Okay, pertama adalah wire bonding, yang kedua adalah tape automated bonding ya, ataupun dalam bahasa yang lebih ringkas kita panggil TAB, T-A-B, TAB. Okay, yang ketiga adalah flip chip. So flip chip ni adalah bahagian yang paling kompleks sikit lah. Ha? So dia akan nak belajar macam mana nak buat flip chip punya part. Dia ada kamu kena ada knowledge juga lah bagaimana flip chip tu buat, sebab sekarang teknologi banyak menggunakan flip chip lah. Okay, this part is yang paling bagus sekali lah flip chip lah. Paling advance lah compare dengan wire bonding dan juga tab. Tapi kaedah ataupun untuk menghasilkan satu flip chip tu memerlukan kos yang lebih tinggi lah. Right, so kita buat comparison lah. Maksudnya kalau kamu tengok daripada gambar yang ada ni, kita ada comparison between method wire bonding, kita ada tab, kita ada flip chip. So kamu spread by this part is wire bonding lah. Okay, this part is wire bonding punya part. Bahagian ni yang melibatkan tab. Bahagian ni yang melibatkan flip chip. Dia punya konsep sama ya. Kita nak buat interconnection. So kita nak connect between chip dengan dengan sistem yang kat luar lah. Tak kira lah lead pad ke apa ke. Maksud dia kita nak connect dengan sistem di luar daripada IC. Cuma method yang digunakan tu
berbeza mengikut teknologi. Okey, teknologi yang pertama yang kamu belajar adalah wire bonding. Okey, dalam wire bonding kamu ada belajar dua jenis, iaitu ball bonding dan juga wedge bonding. Okey, maksudnya kamu ada belajar dua kaedah kan. Jadi kamu semak balik yang kita dah belajar dalam chapter 3 sebelum ni. Ada dua kaedah, itu ball bonding dan wedge bonding. Make sure kamu tahu which part is ball bonding, which part is wedge bonding. Okay, so kalau tengok daripada gambar aja yang ditunjukkan untuk bahagian wire bonding. So ini adalah bahagian wire bonding yang kamu belajar. Okay, bahagian ni lah, bahagian yang melibatkan wire ni. Ini bahagian yang kita nak fokus dalam wire bonding, dia punya penyambungan. Okay, this part is tap bahagian ni. Ha, dan flip chip adalah bahagian yang melibatkan berbola yang ada pada bahagian chip ni. Okay, ini adalah interconnection part dia. Nampak sama, ni wire yang ni kita pakai dalam bentuk kepingan lah. Kupelit, dia bagi kupelit lah. Dia macam wire juga tapi kita pakai dalam bentuk satu keping lapisan metal yang nipis lah. Dia bukan dalam bentuk wire. Okay, dan yang ketiga flip chip kita pakai dalam bentuk berbola. Ha, bentuk ball lah, bentuk berbola. Sama ada berbola tu ada pelbagai bentuk juga untuk flip chip yang nanti kamu belajar bentuk-bentuk yang ada dalam flip chip semua. Right, so kalau kita tengok dari segi kalau kita tengok wire bonding, ini chip. Actually dia punya chip ni menghadap ke atas lah. Tahu tak? Dia punya chip ni menghadap ke atas. Nampak permukaan chip ni menghadap ke atas. Sama juga untuk yang melibatkan yang bahagian tap pun actually menghadap ke atas lah. Bahagian yang flip chip ni actually ni menghadap ke bawah. Chip dia terbalik. Sebab tu kita panggil flip chip. Sebab tu kita panggil nama dia flip chip. Maksud dia active device dia kat bawah lah. Faham tak? Maksud dia yang lain semua chip menghadap ke atas, despite chip dia menghadap ke bawah. So kita akan buat connecting part tu pada bahagian active device yang di bawah lah. Dia terbalik lah. Maksud dia chip yang bahagian flip chip ni terbalik. Ya, bahagian atas adalah belakang wafer. This part is belakang wafer kat bawah. Yang ni kat atas. So compare lah. Maksud dia yang ni boleh jadi dua-dua. Face up chip, face down chip. Untuk yang tap. Tap tak ada masalah, dia boleh buat dua-dua. Okay. Tap ni boleh jadi atas dan bawah jugalah. Dia ada dua option untuk tap lah. Face up chip dengan face down chip. Okay. Sebab dia ada dua kategori lah yang boleh dibuat. Tapi kalau flip chip, wire bonding, kita kena face up dekat atas lah. Tak boleh face down chip lah. Okay, three option, metallurgical bond, metallurgical and adhesive bonding. So ada kategori yang melibatkan flip chip yang kamu akan belajar nanti dalam chapter 4 part 2 nanti kita akan belajar lagi detail lah. Alright, so untuk seterusnya ini first level of interconnect. Jadi kita nak tengok level pertama dalam proses interconnect ni. Okay, so kamu buat comparison juga lah. Actually benda yang sama dengan gambar yang ditunjukkan yang tadi ni. Cuma kita nak tengok dari segi flip chip. Actually ini adalah bentuk solder ball ataupun bentuk berbola bagi satu IC interconnect. Contoh dia yang ni lah, yang part ni adalah part of flip chip. Maksudnya IC kita connect dalam bentuk ball, bentuk berbola timah ataupun standard punya ball lah. Okay, kalau yang ni kita connect menggunakan wire. Tujuan semua sama untuk interconnect. Tapi kaedah yang digunakan berbeza lah. This one kita pakai
kopelit lah, yang bentuk macam, bentuk macam kaki IC tu. Okay, actually dia connect between IC dengan pad pada bahagian luaran lah. Okay, I just compare antara ketiga-tiga method ni, flip chip, tab dan juga wire bonding. Wire bonding. So kaedah dia, make sure kamu tahu this part is wire bonding, this part is tab, this part is flip chip. So yang paling kompleks adalah flip chipnya part lah. Okay, so kita akan masuk pada bahagian yang melibatkan wire bonding lah. Itu kita dah belajar dah jadi wire bonding ni. Cuba kita nak tengok lagi dengan lebih jelas lagi lah. Maksudnya ada lagi part-part yang kamu kena belajar dalam bahagian wire bonding. Memang kita dah tengok sebelum ni. Tapi kita still kena cover dengan bahagian-bahagian lain. Ada lagi part-part yang kamu akan belajar dalam wire bonding. Alright, so kita tengok. Okay, this part is definisi wire bonding. Kita dah tengok sebelum ni lah. Wire bonding, process of providing electrical connection between silicon chip and external lead of semiconductor device using very fine bonding wires. Okay, then kita tengok technology is originated with AT&T beam lead bonding in 1950. Actually teknologi dalam wire bonding ni bermula sekitar 1950 lah. Okay, chip to package interconnection technique where fine metal is attached between each of IO pair on chip one at a time. Jadi kamu nak buat proses penyambungan menggunakan teknologi wire bonding ni, kita akan buat attachment untuk metal lah, fine metal ni, actually wire lah, wire lah, wire metal satu setiap masa. Maksudnya connection yang dibuat adalah one at one time lah. Maksudnya untuk satu kitaran satu wire, kamu tak boleh nak buat satu kitaran dua wire, tak boleh. Dia memang wire bonding ni mesin dia satu wire satu masa, untuk satu kitar ataupun satu cycle one wire only ya. Itu major type of wire bonding. Ada gold bulk to waste bonding, kita ada aluminium waste to waste bonding. So dua kategori ni kamu dah belajar dah. Bulk to waste kamu dah belajar, waste to waste pun kamu dah belajar dia punya teknologi yang ataupun teknik kita nak buat penyambungan wire lah. Satu bulk to waste, satu adalah waste to waste. Focus on bulk bonding since it dominate this technology. Actually banyak yang menggunakan ball bonding punya teknologi lah. Apa okay, focus on ball bonding since it's dominate this technology. Gold wire, actually yang ni size gold wire yang digunakan lah, bukan 25 micro. Ini size of gold wire. Normally yang kita pakai actually dekat lab pun adalah 25 micron lah. Okay, yang mana method yang digunakan untuk bonding normally banyak menggunakan thermosonic punya method lah. Dia ada thermosonic, ultrasonic dan juga thermocompression punya method. Tapi kebanyakan daripada alat-alat yang ada dekat industri pun banyak yang menggunakan thermosonic punya method. So make sure kamu boleh compare balik between method yang ada antara thermosonic, ultrasonic dan juga thermocompression. Check baliklah, maksud dia teknologi ni apa yang berbeza. Kalau thermosonic actually dia pakai dua kan, kita pakai thermal energy dengan ultrasonic ni energy lah untuk proses bonding, untuk proses lekatan wire lah. Alright, so well over 90% of all chip to package interconnect form in 1999 lah. Ini normally hampir 90% daripada proses interconnection menggunakan teknologi wire bonding. Banyak kamu jumpa dalam IC adalah wire bonding punya method. Tab ada, flip chip ada, tapi majority adalah wire bonding.
Salah satu sebab dia mungkin kerana metod ni antara metod yang paling murah ataupun paling mudah untuk dibuatlah. Metod-metod yang very simple untuk kita kita buat. Right, so kita tengok dari segi advantage dan juga disadvantage untuk wire bonding process. Ini pun ada dah. Kita review kalau tak silap saya dalam chapter 3 pun kita ada tengok sikitlah advantage dan juga disadvantage. Ini cuma kita tengok baliklah secara ringkas. Kelebihan bagi wire bonding, highly flexible, chip to package interconnection process. Kenapa flexible actually? Kalau kamu tengok dari segi proses yang melibatkan ball to wedge bonding, actually dia ada flexibility dari segi arah wire. So yang tu adalah salah satu daripada kelebihan bagi proses yang melibatkan wire bonding lah. Even kamu buat untuk yang melibatkan tap pun dia tak ada flexibility macam wire bonding, cepat lah. Okay. So low defect rate and high yield interconnection processing, 40 hingga 1000 point per minit. Dalam 1 minit kita boleh dapat hingga 1000 point untuk proses interconnection ataupun proses wire bonding tu. So sangat banyak lah kalau kamu tengok dari segi bilangan, bilangan point yang kita boleh dapat dalam masa 1 minit hampir 1000 wire. So dia kamu buat 1000 connection wire dalam masa 1 minit. So very fast punya proses. Maksudnya every 1 minit 1000 wire. 1000 wire kita nak dapat 1000 pad lah maksudnya. So berapa banyak kita boleh buat dalam masa 1 minit. So dia punya proses adalah very very high lah. High ni maksud dia kita boleh dapat production yang yang tinggi ya. Baik. Yang ketiga easily program and top bonding cycle. Actually untuk proses wire bonding banyak melibatkan program. Kamu just set up dia punya program dalam dia punya machine lah. Jadi kita set up dari segi dia punya position untuk IC adalah maksud dia kalau dekat lab tu kita buat secara manual dia punya proses alat yang digunakan, tapi industri jadi kita buat secara apa auto lah, kita tak buat lah secara manual lah. Alright, kita tengok high reliability interconnection structure. Okay, yang ni yang keempat lah. Very high reliability maksud dia boleh harapan tinggi. Lama lah maksud dia kamu buat proses interconnection boleh tahan hampir beberapa tahun, mungkin 10 hingga 10 tahun boleh tahan sampai 10 tahun maksudnya ada ada keboleh harapan yang tinggi lah. Okay, very large industry infrastructure support this technology. Banyak industri yang support dari segi proses wire bonding, ada banyak banyak company lah maksudnya banyak company yang boleh buat dari segi teknologi wire bonding. Kat Malaysia pun banyak yang boleh buat. Rapid advance in equipment, tool and material technology. Okay, dari segi equipment ataupun peralatan yang digunakan, material yang digunakan, banyak teknologi-teknologi terbaru yang support lah untuk proses wire bonding. Okay, dari segi kekurangan dalam proses wire bonding, kita tengok slower interconnection rate. Okay. Kalau kita compare between method yang ada, actually method wire bonding ni adalah method yang paling slow interconnection rate. Kamu rasa laju dah tadi ni, kita tengok dari segi point per minit ni hampir 40 hingga 1000 point per minit. Actually masih lagi kita kategorikan sebagai low slower interconnection rate due to point to point due to point-to-point processing at each wire bonding. Maksudnya method lain lagi laju. Lagi bagus lah dari segi interconnection rate. Okay, yang kedua, long chip to package interconnection length. Maksudnya wire yang digunakan normally ada jarak ataupun ada pulse yang berbeza. Ada yang panjang, ada yang pendek. Okay, so yang ni akan boleh bagi degrading ataupun menurunkan grade of electrical performance bagi satu IC itu sendiri. Okay. Lagi panjang wire lagi tak bagus.
Kalau shortest shortest pass lagi baguslah. Kalau slow longest pass ni kurang sikitlah dia punya performance lah. Larger footprint, bond pad required for chip to package interconnect. Okay, dari segi dia punya size of bond pad, kamu kena design juga. Dia punya size of bond pad adalah lebih besar daripada ball bonding. So kena ambil kira juga. Benda tu akan makan space. Even kita nak design bond pad pun kena fikirkan dia punya jarak antara satu bond pad dengan satu bond pad. So benda ni akan makan ruang di atas satu IC. So larger footprint bond pad lah. So make sure kamu tahu apa benda tu, larger footprint bond pad require for chip. Okay, yang last adalah potential of wire sweep. Wire ni ada kemungkinan bersentuh antara satu sama lain. Wire sweep lah. Bila kita buat molding process, maksudnya kamu buat proses pengkapsulan, akan ada kemungkinan untuk berlaku wire bersentuh antara satu wire dengan wire yang lain. Kalau bersentuh, habis shorting. So dia IC tu tak boleh pakai lah. Sebab kamu tak boleh buat apa dah. Bila buat molding, kita tak boleh nak repair dia punya IC ni bila wire bersentuh di dalam capsule yang sudah keras tu lah. So benda tu akan jadi wire sweep lah. So dia kategori sebagai IC yang rosak lah. Alright. Okay, so kalau tengok dari segi method yang kita ada, actually ball bonding adalah yang paling banyak lah, over 90-95%, the most common technique. Banyak yang menggunakan ball bonding punya method. Yang kedua adalah wedge bonding lah. Actually wedge bonding ni kurang dia gunakan. Banyak yang gunakan method ball to wedge. Okay, wedge to wedge ni jarang digunakan. Okay, the finest pitch, the most common technique adalah ball bonding. Kalau wedge bonding, finest pitch bonding capability, because the fact that bond can be formed by deform the wire only 20-30% beyond the original diameter. Actually dia punya wedge bonding, actually kita boleh dapat pitch bond yang lebih bagus lah. Maksud dia jarak antara satu bompet dengan bompet tu kita boleh minimize lagi kalau menggunakan wedge bonding yang method. Okay, yang ni finest pitch bonding. So pitch ni maksud dia between bond to bond, jarak ataupun distance di antara satu bompet dengan bompet, itu yang kita panggil pitch bond. Alright, so yang seterusnya, fundamental of ultrasonic bonding. Okay, kita dah belajar juga tentang ultrasonic ni. Actually kamu belajar ultrasonic, teori state that ultrasonic energy allow the material to plastically deform at low stress compared to poor thermal or mechanical energy. So ini satu teori tujuan kita bagi tenaga ultrasonic tu. Kita nak lekatkan actually material, ataupun kita nak buat dia punya metallurgical bonding lah, ikatan metallurgical antara wire logam dengan pad logam lah. Betul lah, macam metal pad dengan metal wire lah. Okay, material used in wire bonding normally guna wool for ball bonding and aluminium for wedge bonding. Typical wire diameter 25 micron. Ini sahaja yang normally banyak digunakan. Yang kamu jumpa kat lab banyak adalah yang besar 25 micron lah. Okay, cuma yang gold wire banyak digunakan untuk ball bonding. Aluminium banyak menggunakan untuk wedge bonding. Okay, so kita tengok dari segi interface of IC. Okay, untuk IC bond pad interface, okay, yang ni adalah material ataupun bahan yang digunakan untuk buat IC bond pad.
Tak IC kalau kamu bosan, ada bahagian yang kamu nampak macam color putih tu bila tengok dekat lab tu, kamu tengok, kamu view tengok ada empat segi putih tu kan. Nah, this part is actually adalah bond pad, IC bond pad lah. Aluminium is predominant IC bond pad. Maknanya menggunakan aluminium interface for wire bond interconnect. However, copper metallization is gaining interest due to increase of performance. Ada juga yang menggunakan copper sebagai bond pad. Okay. Tak semestinya aluminium saja. Ada aluminium, ada gold, ada copper. Okay. So, dia boleh jadi any material yang digunakan lah. Kita nak ada bahan metal lah actually. Ya. Tapi kita tengok kesesuaian juga lah. Okay. Bond pad package interface. Package bond pad interface lah. Ini pada bahagian yang melibatkan package. Sama ada lead frame ataupun sistem yang kat luar daripada IC lah. Bahagian yang selain daripada IC, metallized lead frame. Actually bahagian lead frame ni kita pakai apa? Apa material yang digunakan untuk buat logam pada bahagian lead frame? Okay, most common material adalah copper. Copper alloy. Campuran antara copper ferrum, copper chromium, copper nickel silicon and copper stannum. And some instant ferrum nickel, ferrum nickel cobalt alloy also used. Kebanyakan adalah bahan alloy lah, bahan campuran. So, alloy ni adalah bahan campuran antara metal dengan metal lah. Okay, lastly, at final it will be plated, cooled with nickel aurum and stannum. Okay, so yang ni dalam proses plating ataupun dalam proses coating, kamu dah belajar dalam cikta 3. Okay, dia ada buat proses plating melibatkan material nickel, aurum dan juga stannum lah. Metallized chip carrier and PWB. This part adalah board yang kamu biasa jumpa dekat kebanyakan IC circuit. Kamu jumpa ada satu board. Okay, kita panggil printed wiring board ataupun metallized chip carrier lah. Most common conductor is copper. Kebanyakan PWB menggunakan copper, copper material lah, copper material lah, which is plated with nickel and soft or emission gold for good solder ability. Okay, banyak yang menggunakan copper dekat dalam PCB ataupun dalam PWB board. Alright, dari segi electrical performance dalam wire bonding, yang ni kita buat comparison jugalah. Which part is better? Electrical performance dalam wire bonding ni kalau kita compare dengan method-method yang lain, macam mana kita compare between method tap, between method flip chip. Kita cuba tengok which part is better. Adakah wire bonding lebih baik ataupun method yang lain, method interconnection yang lain lebih baik. So kamu kena tahu juga this part lah. Okay, dari segi electrical performance dalam wire bonding, kalau kita tengok antara, kita compare antara ketiga-tiga method yang kita belajar, sama ada wire bonding, tap dan juga flip chip, actually dia yang paling rendah dari segi electrical performance. Okay, the lowest due to relatively long length of wire interconnection of the wire interconnecting the chip and package lead frame. So satu effect dia sebab penggunaan wire yang panjang dalam proses interconnect, dia menggunakan wire, jadi jarak dia akan bagi efek lah. Okay, this tend to increase impedance, promote inductive coupling, slow package operating speed. So ini adalah antara efek-efek yang mungkin boleh berlaku kesan daripada penggunaan wire yang panjang. For solution, high speed ASIC, microprocessor, high speed memory, high speed RF and analog tends to implement flip chip and tap interconnection. So ada untuk IC-IC tertentu yang memerlukan very high speed yang device, kita banyak menggunakan flip chip dan juga tap lah, due to higher performance. Tahu tak? So kalau kamu compare dengan belajar ni, kita pakai microprocessor, high speed ASIC, high speed memory, high speed RF analognya device, kita pakai flip chip dengan tap. Okay, banyak menggunakan flip chip dengan tap punya proses penyambungan lah. Important parameter in wire bonding. Dari segi parameter yang digunakan dalam wire bonding, actually kamu kena tahu juga
Apa parameter yang digunakan? Ini adalah parameter utama. Parameter boleh jadi macam-macam. Ada macam-macam jenis parameter yang kita belajar dalam chapter 3 dalam wire bonding. Tapi ni kita kategorikan sebagai important parameter. Parameter-parameter penting dalam wire bonding. Okay, first adalah temperature. Okay, suhu. So dia dari segi bonding temperature, apa tujuan kita? Kita perlukan suhu dalam proses bonding. Kenapa perlu ada thermal energy? This part kita nak cuba terangkanlah. Kenapa ada keperluan untuk kita naikkan suhu kita punya IC? Kenapa kita perlu bagi satu suhu yang maksudnya kita kena panaskan kita punya sampel ataupun kita punya IC lah. Okay. Thermal energy is required to soften harder material. Jadi dia perlukan untuk melembutkan logam keras lah. Jadi aluminium ke, gold ke. Kita nak soften part ni. Jadi kita nak bagi sedikit pembukaan dia ni lebih mudah untuk melekat lah. Okay. To match the hardness, especially if the bone and bone pad are composed of different metal. Contoh dia bone pad dengan kita punya bone pad pada IC dengan wire dengan material pada bone pad tu, kita guna different material. Contoh wire gold, pad aluminium. So benda tu ada different metal. Bila kita pakai different metal, dia ada sifat yang berbeza dari segi dia punya harder part. Maksudnya kita nak lekatkan dia. Kalau material yang sama lebih mudah lah. Contoh aluminium wire kamu pakai, kamu nak lekatkan pada pad aluminium. Contoh kalau nak pakai gold wire, nak lekatkan dekat aluminium punya pad, so dia ada harder part yang lebih susah lah. Okay, aurum aluminium ball bonding generally take place at 200 and 250 degree. Okay, jadi kita panaskan antara 200 hingga 240 dalam proses bonding. Depan 200 hingga 240 degree. Okay, so maksudnya IC pun ada kena ada ketahanan lah. Sebab suhu ni agak tinggi lah kalau tengok 200-240 kan. Okay. Aurum aluminium ball bonding generally take place. Yang ni adalah dia punya ball bonding di sini. Panaskan hampir 200 hingga 240 degree Celsius lah. In case where the wire and bond pad have similar metallurgies, bonding may occur at ambient temperature, such as in case aluminium wedge, aluminium bond pad wire. Kalau untuk jenis yang melibatkan material yang sama, actually kita boleh buat dalam suhu bilik, ambient temperature. Ini suhu bilik pun boleh buat lekatan antara aluminium wedge dengan aluminium bond pad. Contoh kalau menggunakan aluminium wire lah. Aluminium wire ni dia mudah melekat sebab takar lebur dia rendah kan, compare dengan gold wire, copper wire kan. So lebih mudah untuk proses lekatan antara aluminium wire dengan aluminium bond pad lah. Ini adalah bonding temperature. Yang kedua adalah bonding time. Apa yang dimaksudkan dengan bonding time? Masa untuk kita buat ikatan lah. Masa untuk berlaku pengikatan wire. Optimum time provide good interconnection. Maksudnya dari segi masa yang kita guna untuk buat proses interconnection ni pun memainkan peranan. Longer time will cause excessive force when applied to the dust. Maksudnya kalau kita apply masa yang lebih, dia akan bagi force yang lebih, excessive force pada dust. Benda ni tak bagus lah. Maksudnya masa kena provide masa yang mencukupi, tapi tak boleh terlampau lama lah. Longer time ni tak bagus sebab effect of force yang ada ni, dia akan force pada bahagian dice. Bila force ni akan berlaku macam-macam jenis failure lagi. Okay. Okay, yang ketiga, bonding temperature, bonding pressure. Okay, bonding pressure ni adalah bahagian yang kita kenalkan pada bahagian capillary. Kalau kamu pesan pada bahagian capillary tu, kita bagi pressure ataupun force lah untuk membolehkan berlakunya ikat
ikatan wire. Okay, pressure is to keep the bonding tool in control as you scrub the bond against the bond pair. So, kena ada pressure, kena ada force pada bahagian capillary untuk membolehkan berlakunya lekatan. Without pressure, the bonding tool will bounce around the bond pair and receive as it receive and transmit ultrasonic energy. So, benda ni kena ada pressure, kena ada force yang diberi pada bahagian capillary punya part untuk membolehkan berlakunya lekatan lah. Okay, yang keempat adalah ultrasonic energy ya. Ultrasonic energy ni adalah satu bentuk tenaga yang kita panggil dalam bentuk getaran ataupun gegaran lah. Dia ada vibration pada bahagian capillary yang kita bagi. Okay, so dia ada vibration pada bahagian part of capillary. Okay, satu tujuan adalah untuk clean bond pad of debris and oxide. Kita nak clear dari segi bond pad area, dari segi debris, ni kotoran ataupun oxide layer. So dia proses gegaran ataupun getaran pada bahagian capillary itu akan cuci juga dari segi kalau ada kotoran ataupun oxide layer, exposing a fresh face of bond pad. Then dia cuci area bond pad. It also further enhance metallurgical bond or weld between bond and bond pad. Dia menambahkan lagi kekuatan ikatan metallurgical antara wire dan juga bond pad. Okay, so kamu belajar empat parameter penting dalam wire bonding, iaitu bonding temperature, bonding time, bonding pressure dan juga ultrasonic energy. Alright, so kita akan tengok bahagian, saya rasa ni bahagian yang last lah ni untuk yang melibatkan wire bonding adalah failure mechanism. Kau akan belajar sikit tentang failure mechanism yang ada dalam wire bonding. Kita akan tengok juga seringkah kan dia punya failure mechanism yang ada dalam wire bonding. Jadi ada yang kamu dah jumpa sebelum ni, so saya akan laju sikitlah bahagian yang melibatkan failure mechanism ni. Okey, yang pertama adalah ball bond lifting. Maksudnya kita punya ball bonding tercabut. Bahagian ball bonding sama ada tercabut ke terkeluar daripada bahagian yang sepatutnya ada ikatan atau pelekatan tu, dia tercabut. Okey, detachment of ball bond from silicon sheet also refer to non-sticking of ball bond to the bond pad. So common cause, kamu tengok balik lah dia punya common cause dari segi apa yang menyebabkan berlakunya ball bond lifting. Kemungkinan contaminate, incorrect wire bonding parameter, instability of the die during bonding, bond pad corrosion. Okay, mungkin kita punya pad tak elok, berlaku pengeratan, excessive bond pad probing, candle avoiding. This part ni maksud dia ada rongga ataupun ruang antara wire dengan bond pad tu, dia ada macam ada rongga ataupun lubang-lubang lah di antara wire dengan bond pad lah, dekatan dia tu. Excessive thermal stress resulting in excessive intermetallic formation, bond pad metallization, barrier metallization, lifting, cratering, keretakan. Semua ni antara sebab-sebab berlakunya ball bond lifting. Okay, maksudnya daripada efek bahagian ni boleh berlaku ball bond lifting. Okay, wish bond lifting. Yang kedua adalah wish bond lifting. Sama macam ni juga. Ni ball bond. Despite its wish bond lifting, pada bahagian wish. First bahagian bond, second bahagian wish bond. Detachment of wish bond from silicon sheet bonding post or lead finger, non-sticking of the wish bond to the bond pad, post or lead finger. Cuma beza ada bahagian wish bond dengan ball bond. Dua-dua sama, tercabut, wire tertanggal. Okay, common cause, contaminate, incorrect parameter setting, instability of die lead frame during bonding, bond pad or lead finger corrosion, excessive bond pad probing. Okay, yang ketiga adalah ball bond neck break. Ball bond neck break ni adalah situasi di mana wire putus pada bahagian neck, bahagian leher ball bonding. Orang saya buat lab kan, buat pull test.
kita buat protes, dia banyak putus pada bahagian neck, neck ball, neck ball lah, bahagian neck. Maksud dia pada bahagian berbola tu, wire yang menyambungkan berbola dengan dengan inilah, dengan wire yang ada tu. So bahagian tu banyak berlaku neck break lah. Breakage of wire at the neck of arm ball bond. Common cause, incorrect wire bonding parameters, setting, incorrect wire looping, die to package delamination, excessive wire sweeping during molding, excessive die overcoat, bamboo grain structure due to excessive thermal treatment. So kamu tengok balik lah, every part yang menyebabkan ball bond, ball bond neck break lah. Yang keempat, mid-span wire break. Mid-span wire break ni wire putus pada bahagian mana-mana bahagian wire lah. Maksud dia dekat tengah ke, di antara wire kita panggil mid-span wire break lah. Breakage along the span of the wire. Any part of wire yang putus di antara wire dengan wire kita panggil mid-span wire break lah. Common cause, wire nick or damage, wire corrosion, tight, wire wire looping, excessive, wire sweeping, electrical overstress. Okay. Alright, sikit lagi lah, tak banyak lah. Okay, yang berapa orang saya tak ingat lah ni. Wishbone heel break lah. Wishbone heel break ni, yang ni tercabut pada bahagian wish. Breakage of the wire at the heel of our aluminium wishbone. Pada bahagian wishbone tu dia tak tercabut dia punya wishbone, tapi tercabut wire pada bahagian wish tu. Okay. Nyebab dia mungkin incorrect wire winding parameter setting, incorrect wire looping, lead finger to package delamination. Okay, wire to wire shorting. Maksudnya antara wire boleh berlaku shorting. Jadi wire sweeping lah, lebih kurang wire sweeping lah. Wire to wire shorting, electrical shorting between two wires. Common cause, incorrect wire looping, excessive wire sweeping, insufficient wire to wire distance. Yang terakhir, cratering. Cratering ni keretakan lah. Silicon damage under bond pad. The worst of which is when a chunk of silicon is completely detached from the active device. Maksudnya yang ni berlaku keretakan pada bahagian bond pad area. Mengkos, incorrect wire bond parameter setting, excessive bond pad probing. Itu antara sebab-sebab yang menyebabkan berlakunya proses cratering ataupun keretakan lah. Okey, yang ni adalah gambar-gambar yang melibatkan failure yang berlaku dalam wire bonding. Kamu boleh tengok lifting ball, wire, wire tercabut lah. Jadi wire sepatutnya dekat pada pad tapi tercabut lah. This wire terbuka. Tengok wire. Bond pad cratering. So yang ni ada bahagian yang berlaku crack. Cratering tempat sepatutnya bertutup lah. Ni ada crack. Ini bahagian ni contoh. Bond pad area ni, dia ada berlaku rekahan ataupun pecahan ataupun keretakan lah. Contaminate that prevent good internet leak and lead to ball lifting. This part is contaminate lah. Kalau kita scan tengok dalam high power atau dekat high power tu boleh nampak dia punya kesan daripada contaminate ataupun kotoran yang ada pada bahagian pad lah. Heel break, this part is heel break lah. Bahagian wish, ni bahagian wish, tapi nampak wire putus lah. Heel break, wish heel break lah. Okay, corrosion yang ni nampak ada berlaku pengaratan pada bahagian bond pad area. Wire neck scratch. So yang ni ada antara proses yang boleh berlaku bila kamu buat wire bonding. Wire neck scratch, kita ada wire neck strain, defect with loop, loop low, loop high, excessive reverse but with no damage, ball bond neck break. Okay, ni kategori-kategori apa failure yang mungkin berlaku semasa proses wire bonding kita buat. Dia jadi macam-macam jenis lah yang ni. Wire neck scratch, wire neck strain, wire dia punya neck dia jadi kecil. Yang ni dia punya loop height rendah.
Ni excessive reverse, lebih dari segi dia punya wire ni nampak macam bengkok ke, nampak ada bengkok lebih kan. This part is lebih reverse dalam parameter. Fire bond, neck break, so tercabut dia punya ball ni. Okay, kita ada broken wire at neck, wire sagging ni, wire jadi berselerak lah maksud dia wire ni. Patutnya wire clear tapi dia touch pada bahagian IC ya. Bond cratering, so ada keretakan pada bahagian bond pad. Excess wire, mungkin ada lebihan wire yang jatuh di atas sampel, di atas IC, maksud buat bonding. Ball, lifted ball, this part is lifted ball lah, tengok nampak wire ni tercabut. Patutnya rapat terus tapi nampak ball bonding ni terbuka daripada bond pad area. Okay, wire touch the edge of dice, so yang nampak pada bahagian IC ni berlaku sentuhan pada wire pada bahagian bahagian edge of dice. Kalau ada IT device dia akan shorting lah. Twisted wire ni wire bersimpul between wire dengan wire, crack on heel, dia ada berlaku crack pada bahagian heel ataupun bahagian wedge. Smear at the ball bonding, dari segi ball bonding ni pun kalau tengok ada bentuk ball tu dia boleh jadi lebih besar daripada sepatutnya. Normally size kena bentuk bola, tapi nampak dia punya shape of ball tu dia meraibak sampai bersentuh dengan ball bonding yang bersebelahan lah. Intermetallic voiding, kekendal voiding di spot, dia ada ruang ataupun rongga yang melekat tu bahagian, kau tengok bahagian ni je. Jadi bahagian yang melekat lah. So dia wujud satu ruang between wire dengan bomb pad. Lama-lama dia akan tercabut lah. Yang ni kita panggil kekendal voiding. Alright, so habis.